teman-teman, masih bersama Musa Official di sini ya. Di video kali ini saya akan cek sound atau mengecek sebuah equalizer. Ini ada merek asli teman-teman ya, asli. Ini bukan asli ya teman-teman, harus bisa membedakan antara merek asli dan asli ya, karena sekarang masih ada teman-teman yang tidak bisa membedakan antara merek asli dan merek asli. Kalian bisa lihat di sini tulisannya teman-teman, ASHLEY, dan kalau ini ASHLI ya, asli dan asli ya. Karena menurut pengalaman saya pribadi di sini, saya sering menemukan teman-teman atau konsumen yang belum tahu merek ini. Katanya ini merek asli ya, tetapi ini mereknya itu beda ya. Kalian harus bisa benar-benar membedakan ini asli dan ini asli, seperti itu teman-teman. Baik, di sini ada equalizer ya, GQX series model 3102. Di sini ada equalizer yang menurut saya umum banget dipakai teman-teman tukang sound system ya. Ya, kalau bicara soal bagus atau tidaknya itu tergantung selera dan setelannya masing-masing ya teman-teman. Dan teman-teman sebelum membeli harus benar-benar mengecek dulu semuanya, barang-barang keperluan yang akan kalian beli. Jangan sampai kalian membeli atau sudah beli nanti ujung-ujungnya menyesal ya. Untuk equalizer sendiri biasanya ada saja yang masih pakai, ada juga yang sudah tidak memakai. Bagi teman-teman yang suka memakai equalizer ya, kalian harus bisa setting ya teman-teman. Jangan sampai kalian salah setting, suaranya tidak bagus, nanti lama-lama bisa merusak speaker. Karena apa? Banyak settingan-settingan teman-teman menyetting equalizer itu ada saja kendala-kendala, suatu saat bisa merusak, misalkan merusak di speakernya, karena pernah ada terjadi seperti itu. Jadi hasil suara bagus itu tergantung hasil settingannya ya teman-teman. Meskipun equalizer mahal semahal apapun, kalau memang settingannya tidak bagus dan perlengkapan sound systemnya kurang memadai, ya hasilnya biasa saja. Baik, ini pesanan dari Kang Muhdor di Lampung ya. Pesanan yang kedua kali, beliau memesan ini dan speaker asli yang 18V400 nih. Kemarin sempat berbelanja speak power CA20. Baik, langsung saja kita cek sound kita agar tahu bahwa ini berfungsi atau tidak ya. Mati ya teman-teman. Nyala. Ini nyala. Nyala yang kedua. Thank you.
Oke teman-teman, untuk Kang Mudur ini sudah saya cek sound nyala ya. Kalau untuk settingannya nanti terserah sampean, bagusnya seperti apa di rumah sampean ya. Kalau di sini saya cuma sekedar cek nyala ya Kang. Ya, ini sudah bagus, mantap. Teman-teman yang lain kalau mau beli harus milih-milih ya. Karena di sini merek asli, ini macamnya banyak sekali. Harganya pun berbeda-beda ya. Ini kalian bisa lihat warnanya seperti ini. Ada keabu-abuan, nanti ada yang warna keabu mudaan seperti itu. Birunya juga ada biru terang, ada yang biru agak muda, seperti itu ya teman-teman. Intinya biasanya kualitasnya beda-beda. Kalau yang ini saya sudah jual banyak dan alhamdulillah konsumen pada puas. Untuk equalizernya saya sudah cek sound bagus. Kita lanjut cek ini teman-teman ya, cek speakernya. Nah ini keduanya Kang Mudur agak buk. Nah ini nyala ya Kang Mudur ya, aman. Ini dipegangin sama teman kita Mas Pian. Bagus, aman. Oh, bagus ya. Mudur ya. Nah, putar balik Mas, lagi Mas. Nah, ini. Oke, sudah bagus Kang Mudur. Nah, sip. Nanti di packing lalu dikirim seperti biasa ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kalau mau berbelanja silahkan WA saja. Nanti saya siap bantu. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman, saya di sini membantu kalian saat mencari barang keperluan sound system. Jadi ketika kalian komen di YouTube belum dibales, jangan marah-marah, jangan ngoceh-ngoceh ya. Kalian harus bisa memahami keadaan saya. Karena di sini saya masih kuli, masih ikut orang ya. Jangan baper ya, tolong jangan baper. Dan yang sudah WA belum dibales juga tolong bersabar, slow respon. Karena yang sudah-sudah itu banyak sekali orang ngoceh-ngoceh ke saya. Kenal juga tidak ya kan? Pengen dibantu tapi kok marah-marah, kayaknya kurang enak didengar, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan seperti itu. Jadi kalau kalian meminta bantuan kepada orang ya, bagaimanalah sifat kalian, sikap kalian terhadap orang yang ingin kalian minta bantuan seperti itu ya. Dan di sini insya Allah saya buat dulu-dulu sound system, saya siap bantu. Tapi ya kerjasamanya saja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.